Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, ali Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul udadam milisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warjumni fahma waj'alni minas sholihin. Mari teman-teman sekalian kita membersihkan diri kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim 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 Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la hawla wa إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر،, اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun anda berada, semoga selalu sehat 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 sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, jiwa raganya, ya bersih hatinya dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang murokobah, ya muro Kobra murah, seorang Muslim atau merasa kehadiran Allah. Ada pantun: rambut kusut pakai minyak kemiri, kemiri tumpah jadi gugup. Percayalah pada diri sendiri, insya Allah menambah semangat hidup. Ya, itu ya, baik. Bapak ibu sekalian, dirahmati Allah akan menyampaikan tentang murokobah seorang muslim. Kesadaran diri bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Memang ia tidak terlihat karena Maha Khaib. Namun kita bisa merasakan kehadirannya pada diri kita, pada diri orang lain, juga pada lingkungan, tetumbuhan dan hewan-hewan serta lebih luasnya yaitu pada alam semesta. Dia Allah melihat semua makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya dan adalah beserta kamu di mana saja berada. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Murokobah atau merasakan kehadiran Allah bisa mendorong kita untuk lebih mawas diri, serta penuh pertimbangan dan perhitungan saat kita akan melakukan sesuatu, kita akan selalu menimbang apakah yang kita lakukan baik atau buruk. Kita seleksi dan cermati dengan betul setiap tindakan kita. Jika merasakan kehadiran Allah, kita akan selalu... Berada di jalan kebaikan dan menjauhi dari jalan keburukan, inilah yang Nabi sebut sebagai ihsan, karena ihsan adalah "kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, jika kamu tak melihatnya, sesungguhnya Dia, Allah, melihatmu." (Hadis Riwayat) Al-Bukhari dan Muslim. Dikisahkan Abdullah bin Dinar menemui Umar bin Abdul Khattab pergi ke Mekah. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Selang beberapa saat lewatlah seorang pengembala yang menggiring kambing-kambingnya yang gemuk-gemuk pulang dari penggembalaan yang penuh rerumputan menghijau. Umar sangat tertarik dengan keadaan kambing-kambingnya itu dan ingin membelinya seekor. Kemudian Umar pun mencegat sang pengembala dan bertanya, Wahai pengembala, Aku tertarik dengan kambing-kambingmu. Judikah kamu menjual seekor kepada saya? Kemudian sang pengembala menjawab, 'Wahai tuan, maaf ini bukan kambingku, melainkan milik majikanku. Aku tak bisa menjualnya sebelum memberitahu majikanku.' Umar pun terus mendesak. Umar mengatakan, "Dia tak tahu kan apa yang kita lakukan." Itu kata si Umar. Kemudian, si pengembala menjawab, "Majikanku memang tidak mengetahuinya, tetapi bukankah Allah Maha Mengetahui apapun yang aku dan engkau perbuat?" Itu ya, jawab si pengembala. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhaj Al-Muslim menyebutkan ini sebagai muraqabah. Kesadaran seorang muslim bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah setiap saat. Ia merasa Allah selalu melihatnya, mengetahuinya, rahasia-rahasianya dan semua amal-amalnya serta mengamatinya, dan apa saja yang dilakukan anggota badan lahir dan batin. Al-Jazairi mengatakan, orang yang selalu menyadari kehadiran Allah akan dapat merasakan keagungan dan kesempurnaan. Tentram saat mengingat namanya dan merasakan ketentraman ketika menaatinya, ia akhirnya akan selalu ingin dekat dengannya dan tidak akan berpaling kepada selainnya sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kiki, Tuhan yang Maha Melihat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah, orang yang merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya akan terdorong untuk mencintainya dengan tulus dan terus-menerus Berusaha mendekatkan diri kepadanya, ia juga akan senantiasa mencintai sesama dan seluruh makhluknya, karena semua itu sejatinya adalah milik dan ciptaannya yang harus dijaga, dikasihi, disayangi, bukan dibenci, didalimi, dan diperlakukan yang buruk. Ia juga akan selalu menjaga diri dari berbagai keburukan dan merasa malu jika berbuat jahat kepada siapapun karena Allah maha melihat karena yakin Allah melihat dirinya berbagai tindakan buruk dan jahat terhadap sesama manusia terjadi karena manusia mengabaikan dan menyingkirkan Allah dalam kehidupannya ia tidak yakin ia tidak meyakini kehadirannya, bahkan cenderung menentang orang-orang yang menunjukkan kebenarannya. Orang mukmin yang sejati akan selalu merasakan kehadirannya karena ia menyadari keberadaannya. Ini membuat dirinya akan selalu berada di jalan yang benar. Hidupnya juga akan bahagia karena yakin Allah pasti akan menyertainya. Membimbingnya kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan, kesengsaraan, dan penderitaan hidup tanpa bimbingan Allah. Manusia akan melenceng dan jauh dari jalan kebaikan serta dikuasai oleh hawa nafsu yang menjatuhkannya ke jurang keburukan. Ini tentu tidak akan terjadi pada orang yang merasakan kehadirannya. Demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan kita bisa selalu sadar diri akan kehadiran Allah dan kita yakin bahwa Allah selalu melihat diri kita demikian kebenaran datang dari Allah dan segala kesalahan kebur itu murni dari kami sendiri Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk hajat kita hajat orang tua kita hajat saudara-saudara kita kita doakan mereka semua semoga mereka semua sukses dan siapapun mereka dia akan sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. alhamdulillah, 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 مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر خاسك إذا وقب ومن سر النفاسات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس malikin nas ilahin nas min waswasil khannas alladhi yuwaswisu wisufi sudurin nas minal jinnati wan nas Allahu la illahu huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسوع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما ساء وَسِئَ كرسيه السماوات والأرض ولا يئده خِفْضُهُمَا وهو العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما حَسْبُنَا الله سيئا الله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إنا إِلَى اللَّهِ راجعون أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت khafidatun wafi'ah Iza rujatil lardu rajya Fabussatil jibal basa Fakanat sabam mumbatha Fakuntum azwajan thalata Fashabul maymanat ashabul maymana washabul mashamati ashabul mashama Wasabi kunasabi kun. Ulaiqal muqabool. Tijannati naim. Sulatun minal awwalin. Faqalilum minal akhirin. Fala sururim mawduna. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin.

جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها له ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وضرح ممدود ودل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ودل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متصفين فَكَانُوا يُشِرُّونَ على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا مثنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إِنَّاكُمْ أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين nahnu walakum falaula tusaddiqun afaraaitum ma dunnu hantumtahluk ku na am nah nuhoiku nah nudar naba nakuul mau tawa ma nubi masukin a nu badbil am talkuman si akumpi mala tak namun walaupun Alilim tu nasatan uulaula takarun Rok ayun madakusun, antum tas rohunahu am nahlu zari un launasya unajyana إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرعيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المسن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون فرعيتم النار التي تورون Antum a, syak tum sya am nahul mua syun wa mata alil muminin fasabbih bismi robbikal azim nika uqsimu uksimu biwa nujum wa innahu nahul ako samulaw ta alamun Al-Qur'an fi kitabim makhnun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin أفبهذا الحديث <سؤال> أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الخلقون <سؤال> وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين tarji'unha in kuntum shadiqin famman kana minal muqarrabin fa rohu wa rihanun wa jannatun na'im wamman kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanzulum minahim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal adzim sadaqallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami menangadakan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpah nikmat dan karuniamu. Jadikanlah rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat kufur. -sifat ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan hilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami beserta kedua orang tuanya. Berikanlah petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan -tugas tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya khayu ya matin, la wa la illa billahi Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berikanlah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah humas untuk mendapatkan siswa-siswa barokah jumlah 225 siswa daftar sampai daftar ulang di kampus Polido Madiun tahun angkatan 2024 ya Allah. Ya Allah, Datangkanlah setiap hari tamu ke lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, setiap pemuda asli Loka dan Loka jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal tiga orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga. Dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibat Sa'ilin, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamulah kami memohon dan hanya kepadamulah kami serahkan segala urusan. Karena engkaulah sebaik-baiknya penolong. Ala Muhammadin wa ala Terima kasih teman-teman sekalian atas semua doa-doanya. Mari kita tetap dalam khusyuk, kondisi khusyuk, dan kita rilekkan diri kita. Rilekkan, rilek, rilek. Jari kaki rileks, tumit, betis, kaki, lutut, paha, jari tangan, jari kaki, jari tangan, tangan, lengan, punggung, pundak, leher, telinga, perut, dada, mulut, hidung, mata, rambut, rileks semuanya. Pastikan semuanya rileks. Ambil nafas dengan perlahan, lepaskan alhamdulillah. Ambil nafas, perlahan, lepaskan alhamdulillah. Ambil nafas, Ambil nafas, alhamdulillah. Ambil nafas perlahan, lepaskan. Alhamdulillah. Ambil nafas, Paham? Ambil nafas. Ya, ya. Allah. Ambil nafas, perlahan. Ya Allah. Dengan menyebut asmamu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Berikanlah kami kemenangan dengan setan ya Allah. Berikanlah kami kemenangan dari setan ya Allah. Ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, bersihkanlah hati kami. Bersihkanlah relu hati kami. Bersihkanlah kotoran-kotoran dalam hati kami. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asmamu ya Allah, liputilah hati kami. Hati, berikanlah hati kami hati yang ikhlas, hati yang Rahman Rahim hati yang Rahman yang Rahim hati yang bersih hati yang ikhlas Alhamdulillahirabbil alamin terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami nikmat iman nikmat Islam nikmat kesehatan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri ya Allah Alhamdulillah terima kasih ya Allah kau berikan kepada kami keluarga yang baik pasangan hidup yang baik Anak-anak, putra-putri yang baik, rezeki yang banyak dan barokah ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami orang tua yang baik, keluarga yang baik, rekan kerja yang baik, yang selalu nasihat menasihat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami murid yang banyak, murid yang banyak, murid yang banyak, murid yang banyak. Untuk itu mudahkanlah mereka belajar, mudahkanlah mereka menuntut ilmu, mudahkanlah mereka bekerja, mudahkanlah mereka berwirausaha. Sukseskanlah mereka semuanya ya Allah. Sukseskanlah mereka semua ya Allah. Semata-mata mereka ya Allah. Untuk membuat tersenyum ayah dan ibunya ya Allah. Untuk membuat tersenyum ayah dan ibunya ya Allah. Maliki yaumidin. Semata-mata kami beribadah. Hanya mengagungkan asmamu ya Allah. Kaulah penguasa langit dan bumi. Raja dunia, raja akhirat. Ia kena wa ia kena setahun. Ihdinas mustaqim. Ya Allah, kami punya keinginan, kami punya cita-cita ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk mewujudkannya itu, untuk menjadikan lembaga kami lembaga yang besar, lembaga yang barokah, memberikan manfaat seluas-luasnya ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, kabulkanlah hajat kami, hajat orang tua, putra-putri, hajat karyawan kami semua ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, khairul madhubi 'alaihim Amin. Temukanlah kami ya Allah orang, -orang yang baik-baik ya Allah Rabbana Inna Kajami Riba Fi Inna Temukanlah kami dan orang yang baik-baik ya Allah Rabbana Inna Kajami Ya Riba Fi Inna Ya Allah terima kasih ya Allah kau kembalikan kepada kami kesegaran kepada seluruh anggota tubuh kami kepada kaki kami melangkah dengan penuh semangat antusias kepada tangan kami melayani dengan sepenuh hati badan kami kami dengan penuh semangat mulut kami berbicara yang baik kolan saliman mata kami memandang segala sesuatu yang baik pikiran kami selalu berpikir yang positif ya Allah terima kasih ya Allah amin amin ya robbal ya ya alamin sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 terima kasih terima kasih terima kasih saya doakan semuanya hebat sukses luar biasa kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan murni dari kami sendiri. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ala ila wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.